Halo, selamat datang di Pokemon Red Randomizer Nuzlocke. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Bagi teman-teman sekarang, kita akan membahas di Team Rocket. Aku akan update-in dulu sebentar sebelum kita masuk ke sana. Aku tidak ingin cut, Pat. Ada Cornelius harus level 24, aku sudah levelin sedikit. Cuman, aku tidak sabar main, jadi aku tidak levelin terlalu banyak. Ada Cornelius si... What? Apa namanya? Oh, Coastal Outpuff ya? Dengan cut, Mega Drain, Counter, and Absorb. Lalu Tinker. Cernias, si Cernias dengan Sing, Technical Beam, Leak, dan Recover. Lalu ada Master, si Staraptor dengan School Bash, Transport, Bite, dan Bone Meringue. Bone Meringue? Bone Meringue. Lalu ada Pixnow, si Swinub dengan Rock Chomp, Bone Clap, Agility, dan Twin Needle. Okay, kita langsung saja pergi ke game center untuk masuk ke tempat rahasia Team Rocket. Kita tidak akan menangkap Pokemon di beberapa episode ke depan mungkin karena tidak ada rute baru. Jadi kita harus memaksimalkan Pokemon 4 Pokemon ini sampai ya. So aku hanya harap tidak ada yang mati lagi. Sudah terlalu banyak yang mati. Di mana betul game spotnya? Aku lupa. Mana di sini? Di sini kah? Ya di sini game spot ku bilang game center. Jadi aku akan sekalian training Cornelo. Hi, I'm guarding this poster. Go away or else or what? Okay, Pidoff. Kan cuma level 20, okay. Bagus kalau gitu. Aku nggak terlalu jauh. Critical hit. Kau punya player off. Kalian juga Pidoff nih. Shit, nggak mati loh. Oh tadi critical hit. Shit. Sekarang itu Cornelio deh kalau gitu. Dari Pro Master. Lo jangan punya serang tipe Pater. Tipe elektrik maksudku. Bener track, okay. Karena aku bener-bener merang, dan aku akan mati. Yeah. Master sudah level 3. Master sama Cernias akan sangat membantu di sini. Jadi ya, aku rasa kita tidak akan apa-apa, semoga. I better tell boss. Blip 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 blip. Tapi bagaimana? Tapi tombolnya belum ditekan, jadi bagaimana dia menghilang? Aku tidak tahu. Okay, aku tidak terlalu ingat. Semoga aja aku masih ingat jalannya kemana. Ya, sekali kita leveling deh. Unfazen level 21. Masalahnya Cornelio di sini serangannya belum terlalu bagus, shit. Spike Cannon. Jadi agak bakal lebih susah. Oh wait, aku punya potion gak? Aku langsung pergi aja. Crafty. Aku akan kembali ke Cornelio. Dan aku akan coba kok counter dazzling beam shit. Lalu signal beam ini aku akan melihat dulu apakah aku punya item super potion 15 super potion sih. Cuman oke sudahlah. Oh iya, di mana ya jalannya? Aku lupa. Aku tahu bukan di lantai ini, aku tahu bukan di lantai ini, tapi aku ingin menghabisi Rocket dulu kalau bisa. Scalded Head, yep, itu bagus untuk leveling. Pixnow? Coba kok Pixnow lah, kalau sesuatu. Shit, Community Attack. Buat Rock Tom. Oke, Rock Tom sekali lagi. Karena level 25 sih. Pixnow, naik. Lalu Mola, kembali ke Cornelio. Lalu kembali ke Master. School Bash. Yap, tidak masalah sejauh ini, tidak masalah. Tapi aku rasa kita harus memakai potion dulu untuk Pixnow, karena belum apa-apa, dia lemah soal pertahanan dan master ya. Oh, ada sesuatu di sini. Jadi kan aku Firestone, lumayan bagus kalau kita punya sesuatu seperti Growlithe. Oke, berarti bukan lantai sini, aku tahu di lantai 3 gitu kalau nggak salah. Oh, ini lantai paling atas ya. Oh wait, ini kembali. Ini kembali kayak itu. Berarti ini. Aku tadi naik ke atas. Salah banget. Boss said you can see ghosts with the silk scope. Ya itu memang ingin ku ambil dari sini sebenarnya. Slurpuff. Ayo kita adu Slurpuff. Enggak deh, enggak mau. Aku akan master aja. Full boss. Punya factors. Master level 33 dan akan belajar Ember. Apa yang bisa aku buang? Bite? Aku rasa bisa aku buang, aku tidak terlalu pengen bite.
Monferno ya. Kembali ke Cornelo. Lalu kita kembali ke Pixno karena dia punya Rock Slam dan Bone. Yang step beat off. Oke, habisi aja mereka semua, oke. Habisi aja mereka semua. Kyle Plume. Oke, aku akan takut sekarang. Master? Full blast. Master terlalu kuat di sini. Kita harus ambil kunci lift lagi kan? Berarti di bawah lagi kalau nggak salah. Aku tahu ada kunci lift di bagian bawah. Cuma aku lupa di mana ini. Crowdan. Crowdan, why? Aku langsung mati, ya ampun. Monferno lagi. Aku akan ke ini, lalu ke Pixno. Dan Rock Charm. Udah bagus, ya. Berarti ada Infernap di sini. Aku pengen Infernap. Aku pikirkan aku starter kok itu Chimchar dan dia mati dengan cepat. Dan dia pengen belajar Poison Fang. Cukup bagus Poison Fang. Aku tuh akan belajar Absorb karena aku sudah punya Mega Drain. Jadi tetap Absorb lagi. Poison Fang. It is. Aku tidak tahu bilang apa. Weh, di mana? Di sini kah? Time 10 apa itu? 20 dulu. Aku akan buang saja supaya tidak menghabisi tempat di apa di tasku. Btw mana tempat ini loh? Dia attack siapa yang bisa belajar attack? Cornelo bisa, akan gue ajar dia attack lo gitu. Aku tidak perlu counter. Sip. Wait, ini di mana sih? Aku lupa. Apa aku benar harus ke sini atau gimana ya? Aku lupa. Ya tidak, aku coba aja dulu. Aku benar lupa. Sorry kalau tapi aku pencet. Sorry kalau agak membuang-buang waktu. Sini kan? Ya benar-benar sini, benar sini. Kurasa. Cut. Wait. Apa kalau bukan aku takut? Aku takut. Aku punya Ember. Ember. Scraggy. Nah, biarkan saja langsung dihabisi karena tuh SW cuma 300. Parasect, kalian semua lemah. Wait, dia punya bola cepat dan Rock Blast. Habisi Ember. Yeah. Wow, Parasect mengerikan juga ternyata. Dia punya, jadi ada kena poison ya. Banget juga sih. Tapi dia punya bullet punch, parah sekali bullet punch. Dan enggak cocok banget. Dan tingkat deh. Aku tahu ada sesuatu di sini. Ya kan? Ah iya, ini tempat ngambil archer leaf-nya. Doesn't work. Who has the leaf key? Siapa ya kira-kira yang punya leaf key? Oh shit, aku training selalu ketemu si cast form ini btw. Dan dia cukup menyusahkan waktu aku lagi leveling Cornelo dan Metagross. Yes. Metagross kok keren, Wait, mana aku kesini? Signal beam? Dizzy Punch. Metagross punya Lead Seed dan Dizzy Punch. Kalau dia punya sampai serangan Meteor Mash, udah mati aku sekarang. Kuncimu tolong. I drop the leaf key, hahaha. I found the leaf key. Dan di sini ada TM stock. Ya, ini TM 2. Apa itu? Why? Dan Cornelo cuma yang bisa belajar. TM yang aku dapat salah tidak berguna. Aku punya XP karena aku jual itu. Oh ya, BTW selain game aku tidak Thunderstorm ya. Yeah. Oh, kayaknya enggak di random kalau itu. Aku tadinya pengen main Game of Thrones selain ini. Tapi ternyata karena laptop sialan terlalu jelek, aku memutuskan untuk tidak memainkannya sama sekali. Sekarang jadi aku tidak akan melanjutkan Game of Thrones dan aku akan memainkan game lain yang sudah aku rekam sebelumnya. Jadi ya, aku tidak tahu apa sudah keluar gamenya setelah aku mengupload ini. Seharusnya sih sudah. Jadi ya, begitulah. Wait, aku harus ngapain sekarang? Aku tidak perlu mengambil itu, males. Item di atas itu males. Aku langsung saja. Shit! Wait, aku harus kesini kan? Aku lupa aku harus kesini atau tidak.
ini adalah tempat ya ini tempat kita ngambil lift tadi. Oke, berarti kita emang harus ke sini. Kenapa aku seperti orang bingung ini? Lalu ke sini. Banyak banget item sih sebenarnya. Aku akan coba ngambil item yang di sana dulu. Oh kan ini aku bilang ada yang bisa aku buang? Oke, bisa aku jual. Oh, Firestone, Thunderstone, Iron aku pakai saja sekarang. Tinker? Yeah, definitely harus begitu. Full heal, ya yeah, itu cukup berguna, itu cukup berguna. Jadi aku sekarang harus ke ambil dulu ini. Ajir, yeah. Oke, exit. Bye. Yes. Zzzz, membuang X. XP dan mendapat X akurasi. Oke, okay, tidak berguna, kita buang saja. Jadi selanjutnya ke sini kok. Bukan kurasa. Aku tidak terlalu perlu mengambil ini. Perlu mengambil bola itu. Jadi buang ke sini. Lalu ke... Aku lupa. Ya benar, kurasa ke sini. Lalu ke sini. Lalu ke sini. Dan terakhir ke sini. Ya kan? Yeay. Oh, aku salah. Kepencet. Asyik. Gara-gara kepencet ini terlalu cepat. Oke, okay, pelan-pelan. No. Salah jalan, shit. Aku masih bisa. Aku akan ke sini. Eh, tadi apa yang aku dapat? Aku nggak lihat. Apa yang tadi aku dapat? KM7, mah. Apa itu? Steel Wing. Oke, okay, itu lumayan. Siapa yang bisa belajar? Master bisa, yes. Stun Spore. Aku biasanya cukup perlu untuk menangkap Pokemon. Atau Ember yang aku habisi. Tapi tunggu, Pixno juga bisa. Gak Pixno. No. Yes. Nggak, aku... Aku kan Pixno yang belajar kalau gitu. Iya, yeah, aku tidak perlu agility. Oke, sip. Tadi aku harus kemana abis ini? Aku lupa. Oh ya, kesini. Lalu kesini. Lalu kesini. Dan jangan fuck up lagi sekarang. Jangan fuck up lagi, pelan-pelan aja. Sip! Kita bisa naik lift, tapi ini kemana ya? Aku lupa. Terus ini hanya beberapa item tertentu. Ternyata kita coba. Demi explosion! Apa yang aku bilang tadi? Ya ampun. Aku tidak bisa menangkap Pokemon dalam waktu dekat. Pak, aku tidak punya cadangan lagi. Tinggal 3 Pokemon itu sekarang. Oh my god. Berhenti explosion. Aku benci mati karena explosion. Udah sekitar 3 gitu Pokemon aku mati gara-gara explosion. Anjir lah. Helm Cornelia. Aku capek nge-leveling dia. Oke. Tenang. Fixno sekarang. Wow, kau benar-benar cari masalah ya setelah kau bunuh. Slurpuff tuh kau mengeluarkan Slurpuff sekarang. Apa kau kecilin? Oh shit, enggak boleh. Jangan. Fracture. Tinker aja yang aman. Lompat dan Psyduck. Ah, shit. Tapi aku tidak kesini. Berarti sekarang aku akan menarik sampai depan. Sorry, Cornelo. Aku sudah duga sih bakal ada yang mati. Cuman aku tahu Cornelo tidak akan bertahan lama. Aku tahu. Karena ada orang-orang seperti itu. Pokemon seperti itu. Rockchop? Apa yang kelakukan? Oh, shit. Tinker. Oh, Shadow Punch. What? Emang aku lakukan? Aku sing. Shit. Oh, sing kenapa gak ngaruh? Oh ya, karena dia punya
Loh, dia kan gak punya ability di sini. Aslinya dia punya ability Vital Spirit sih, yang gak mungkin bisa ditiduin. Main Junior, keserang pada master terakhir. Main Junior. Aku kurang potion. Semoga aku tidak menyesali datang sini tanpa persiapan. Aku sudah menyesalinya, toh Cornelius sudah mati. Tuan ini. Itu tidak akan kupakai ke Aether. Siapa bisa kupakai? Siapa yang pernah sini pakai Tinker? Sebenarnya lebihnya sudah agak banyak dipakai. Oke, mari kita ketemu Giovanni dan meminta pembalasan dendam terhadap Cornelius. B4 ya? Ah, aku tidak punya escape rope lagi. Oke, mari kita kalahkan mereka satu-satu. Disini ada apa ya? Ellie. Why? Lumpi saja. Akan ku jual kayak semacam yang lain-lain. Kau ingin melawanku? Kau kayak Demon Moon ya? Kau yang Demon Moon, ha? Flame Thrower, oke. Kau ajak aku switch. Buffett. Tinker, habisi dia langsung. Thank you. Dan Velosom habis lagi dia. Sip. Aku masih suka spread Velosom. Aku sudah bilang kan. Dan kau, how can you not see the beauty of our evil? Mungkin karena itu jahat dan aku tidak bisa melihat yang sangat jahat. Abra. Abra di sini agak berbahaya. Hati-hati. Yeah, tidak tahu kenapa dia fail. Palpitot. Bonfire. Apa itu hidup, ha? Apa itu hidup, kau bilang? Seed bomb, Shit. Hanya 2 Pokemon lagi. Dia bilang masuk ini lebih cepat, akan cepat habis. Shit, aku benar tidak punya cadangan lagi kalau mereka tinggal berdua, maksudnya mereka tinggal berdua. Oh my god. Dan Giovanni selanjutnya. Oke. Lupakan itu. Kita akan menghadapi boss Team Rocket. So I must say, I impress you got here. Wait, itu doang yang kau bilang? Pertama kali kita bertanya lawan Giovanni kan? Yeah, Giovanni wants to fight. Emolga, keren juga Emolga. Kalau kau punya serangan tipe Thunder, tipe Electric, aku akan marah. Guard spec, okay, gak masalah. Oke, satu dulu. One out. Charmander. Oke, tidak masalah, Master bisa tetap. Punya bumerang dan dia mati. Dan hidup dengan bahagia. Sip. Master level 34. Bagusnya dua Pokemon tersisa adalah Pokemon dua terkuatku dan Bishar. Ya, aku bisa menghabisinya. Semoga. Please. Jangan cari masalah. Sweep aja. Master! Why? Kenapa aku tidak membunuhnya? Oh ya, 2 kali. aku pura-pura takut. Benar aku tahu dia 2 kali. Dan ya, paling tidak Giovanni bisa kita sweep dengan cukup mudah. What? This cannot be! I see what you raise Pokemon with utmost care. A child like you will never understand what I hope to achieve. I shall step aside this time. I hope we meet again. Dan ini adalah nomor room. Health Potion bisa jadi Pokemon nanti, jadi bagus. Tapi itu masih jauh banget. Aku akan kupakai protein ini pada Master. Attacknya nambah, yeay. Skype Rock lah. Siap Skype, oh iya, ini siap Skype Rock. Siapnya aku gak punya Skype Rock, jadi aku harus naik dulu lagi. Wait, salah pencet. Kesini. Tekan tombol lift, oke. B1. No. Wait. Shit, aku belum melawan dia. Tapi... Miss apaan tuh, miss?
Star Fox. Oh, adikku, hai adikku. Dia pakai dick. Tipe flying pakai dick. Hai. Oke, okay, mari kita kubur dua Pokemon lagi yang sudah menjadi korban. Terlalu banyak, terlalu banyak. Oh. Terlalu banyak pengorbanan di Nuzlocke ini. deposit Vixno dan Cornelo. Lalu rilis mereka. Aku untuk sementara aku akan taruh di situ dulu. Nah, aku akan rilis. Ya, aku akan rilis aja dulu. Kenapa aku nggak masalah? Kalau aku perlu cut, nanti aku akan cari Pokemon yang bisa cut. Nggak masalah, tapi nggak bakal aku pakai battle. Oke. Okay. Master, tinggal dua orang, dua Pokemon lawan dunia. Kita bisa lewat sini, dan atau kita kembali ke Pokemon Tower. Oke, aku tidak bisa menangkap Pokemon di sini lagi, jelas. Aku bisa lewat gate sih, BTW. Cuman, kurasa aku akan ke Pokemon Tower lewat cara biasa saja dulu. Lewat jalan sini. Dan sekarang kita, karena masih ada waktu, kita akan pergi menyelamatkan Mr. Fuji. Yay! Hanya dengan dua Pokemon, yay! Yeah. aku sempat berpikir apa itu rencana yang bagus, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya berharap, ya bagusnya level di sini cuma selevel Team Rocket juga, jadi kita malah over level. Aku akan pakai level lagi. Oh, aku bisa menangkap Pokemon di sini. Apa yang kupikirkan? Aku bisa menangkap satu Pokemon Ghost mungkin, entah dia betul Pokemon Ghost atau tidak. Apa aku punya Pokeball? Aku punya Pokeball atau enggak? Lihat dulu. Pokeball ada 9. Ya, oke, cukup kurasa. Ayo hantu, mana kau? Aku musik Pokemon Tower. Yay. Oke, okay, Pokemon pertama di Pokemon Tower adalah Broviary. Oke. Okay. Ada dua tipe flying tapi tidak masalah. Stun Spore dulu. Tidak efek Stun Spore-nya. Dia punya Moonblast. Oke, okay, bagus. Critical hit. Please Ember jangan bunuh dia. Aku 12 level di atas. Shit. Oke, itu cukup. Itu sangat cukup. Oke. Tangkap dia sekarang. Aku sangat perlu kau. Harus dapat. Yep, Braviary was caught. Yay. Satu lagi Pokemon flying, tapi di sini cuma tipenya flying, tapi kan move-nya bakal aneh-aneh. Ya, aku akan beri nama kau Miorita. Bukan Murica ya. Kalian harus mengerti itu adalah meme-meme tertentu yang bilang Murica. Aku akan dulu sebentar. Sorry. Coba pakai senter. Yap. Eh. Mari kita membasmi hantu sekarang. Kalau aku bilang yes gimana ya? Do you believe in ghosts? Yes. Really? So there are believers. Oh gitu dong. Kira dia bilang, ya yeah, benar. White hands tangan di bahumu. Benar nyata berarti. Yay. Ini adalah kuburannya Cornelo. Ini adalah kuburannya Pixno. Ini adalah kuburannya, aku lupa, sudah banyak banget Pokemon kita yang mati. Aku sampai lupa siapa aja. Aku cuma ingat Chimchar mati, Crowdon mati, Beefy, Sidermanitan mati. Lalu ada dua eksekutor yang mati, dua eksekutor yang mati. Aku pakai super level di sini. Oh shit, super levelku tinggal satu. Ya sudahlah. Kita akan melawan banyak boss berarti. Kita taruh Miurika di depan untuk leveling. Siapa yang ingin bertarung? Kau! Kikikik! Wah! Chandelier, Uchiha. Kan dia cuma level itu. Oh, aku baru lihat serangannya. Dia punya Splash! Wow! Splash dari Amerika, bitch! Dan serangannya cuma 19. Bagusnya bagus. Super effect. Lawan Uchiha. Dia punya Splash! Oh, ada Steel Wing. Aku simpan buat dia ya. Kayak sudah. Kalau dia bisa belajar Steel Wing. Kau?
Begone, Evil Spirit! Dan aku coba bisa satu lagi. Little Leo, ha? Oke, serangan ini tidak berguna melawan dia. Fury Swipe, 5 kali. Boomerang, 1 kali. Miurika. Semoga kau bisa bertahan lama, Miurika. Kalau kau mati di Pokemon Tower, itu akan sangat ironis, Miurika. Wait, aku udah pakai Super Apple. Aduh, aku gak mau ada. Gak dapat kopi. Di sini lebih banyak lagi hat. Oke, Super Apple jelas tidak berguna. Dan sekalian Alex, ya. Be cursed with me. Wah! Hello, God bless. Oh, dia Thunder Rush, ya. Masih bisa nyerang. Wah, apa? Mirka cukup bagus. Dan The Lossom akan switch training ke Tinker. Senang gini. Wah! Oke. Mungkin hanya 3 Pokemon kita, tapi 3 itu cukup terlihat kuat. Terlihat cukup kuat, maksudku. Paling enggak aku belum tahu Bravia Rangers serangan ini serangan lain PPA akan aku pakai sekarang saja, oke? Okay? Karena aku tidak bisa menyimpan lebih banyak lagi pun ini use to Tinker. Oh iya, aku akan pakai Pemaster. Sepuluh biasa kita naikin satu. Oh, taruh denganku. Beat me not. What? Caterpie, wow, aku adalah burung Amerika dan kau melawan dengan ulat, ha? Ulat dan menggunakan Flaunt Strike. Channeler kau sebelum mah. I'm gonna swing from the channel here. HP up. Berikan aku TM, kasih ke tinggal. Waduh, ada banyak item di sini. TM? Kau tahu apa itu benci? Kasih ke Miurika. Sip. Di mana tangganya? Itu dia tangganya. No! Wah! Kenapa kalian suka banget bilang kuah? Dan Lunian, ha? Moonblast itu mana? Dizzy Punch, Moonblast. Lupakan aku bilang soal Breviary, oke? Okay? Anggap aja dia tidak pernah ada, oke? Okay? Oke. Okay. Seriusan, Lady? Wing Attack? Oke. Cukup bagus, paling enggak. Aku akan menggunakan Leak. Shit lah. Seriusan lah. Kayaknya aku terlalu ceroboh atau gimana soal Pokemon-ku supaya mati satu-satu. Breviary cuma sebentar banget. Paling cuma beberapa menit, dan sekarang dia udah mati lagi. Di sini ada tempat agar Bravery bisa sembuh lagi ya sebenarnya. Bravery secara mengejutkan hidup lagi, tapi dia tidak akan terpakai karena dia kurang mati. Zombies. Tapi ini parah patah ya. Channeler Joey, kau mengecewakanku, Channeler Joey. Channeler, entah apa benar ya channeler. Oh, lemon atau kayak itu cukup bagus. Tapi saya cuma punya satu Pokemon. Ya tidak masalah buatku sih. Hai, give me your soul. What? Akan kuberikan jiwaku jika kau ingin menikahiku. Okay, school bash. Kenapa aku punya firasat buruk tentang Pokemon Jam? Rock Slide. Okay, please bunuh dia. Thank you. Ternyata firasat burukku benar. Dia punya Rock Slide. Okay, aku akan heal sebentar ke sini, ke putih ini. Cuk! Yeay. Dan kita bisa lanjut ke level ke lantai berikutnya. Aku tidak perlu mengalahkan semua channeler juga sih. Aku hanya mengalahkan yang perlu aja. Karena levelku sudah over level. Yang dua Pokemon yang masih bertahan hidup itu. Trevenant. Oh, aku punya serangan Wing Attack di Tinker. Kita akan main berhati-hati. Karena toh Miurika Pokemon baru kita tangkap aja langsung mati. Kuah! Zapdos.
Oke, ini cukup berbahaya. Sludge, shit. Kalau kau tidak bisa bunuh dia dengan signal beam, oke. Signal beam lagi. Sludge. Kembali ke master kalau gitu. Flash cannon sekarang. Untuk aku switch. Flash cannon bakal berbahaya banget, ya ampun. School bus cuma terpaksa seranganku flash cannon dan mati dia. Kau punya Pokemon legendary, woi. Kau punya Pokemon legendary. Apa kita sudah dekat? Apa kita sudah dekat? Apa kita bisa ambil ini? No. Yang belum lop ya? Metal Dance. Dan aku akan membuangnya aja deh. Kayaknya nggak ada yang bisa aku pakai juga. Potion, akan pakai sekarang potionnya. Untuk master. Oke. Kita sudah dekat dengan ibunya si Cubone yang sudah mati itu. Ibunya Cubone, kau di sini kah? Be gone intruders. Siapakah ibunya Cubone? Kita lihat dengan jelas. Dan dia adalah... Apakah benar Marowak? Ibunya Cubone adalah Arbok yang sprite-nya Metapod. What? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? What? Hah? Dia Arbok tapi sprite-nya Metapod. What? Slash. Metapod dengan Slash. Dia punya bullet punch. Ya, dia jelas. Dia Metapod apa Arbok? Oh, gak tahu kan mau ngetek lagi. Dan ya, dia mati. The ghost was the restless soul of Cubone semua aja. Bisakah Metapod sama Cubone benar-benar kawin? Aku penasaran. Akan ku cek nanti. Maksudnya secara egg move apakah bisa gitu. Saatnya kita menyambutkan Mr. Fuji dan mengalahkan 3 tim kapitin. Kau punya lapar, shit. School best? Gamshow. Untuk aku gak ganti ke Cerneas. Semua orang di sini ingin membunuhku beneran deh, sumpah. School best? Dia belum kau punya. Wait, aku poison. Dan dia menggunakan conversion. Aku kena poison. Aku punya antidot. Oh, aku pakai full heal aja deh. Sekalian ngabisin item. Oke, siapa selanjutnya? Kau? The old god came and complained about us harming a useless Pokemon. We're talking it over as adult. Dengan cara menyenderanya. Oke, itu sangat masuk akal. Oke. Audino, ya Audino yang aneh itu. Berikan aku banyak HP. Shit, oke. Mau 1400 dulu. Kalau gitu, aku bikin aku naik level. Tyran, ha? Kembali ke tingkat. Ah, aku punya wing attack. Wait, kenapa aku wing attack? Entah kenapa aku mikir itu steel wing. Ya, paling tidak aku mau mengalahkannya. Please, no more. Kau yang sombong tadi, bahasa. Pokemon are only good for making money. Stay out of our business. Dan kau terakhir. You're not saving anyone, kid. Kita lihat saja, oke. Kita lihat saja. Wah. Rocket wants to fight. Zekrom, he? Zekrom itu dragon dan aku lupa apa. Aku takut. Aku akan heal dulu. Lemonade? Oke. Okay. Slam. Tidak terlalu keras. School best kalau gitu. Finish? Oke. Okay. Yes! Kita malahkan legend. Dearling. Hey Dearling, kau ingin ku bunuh? Kau imut BTW? Aku suka Dearling dan Sausback. Gigalit. Oke. Okay. Kembali ke Master kalau gitu. Kejar dengan Bonman. Yeay. I'm so good at this now. Ekans terakhir. Wow, aku menyimpan yang terakhir. Menyimpan yang terhebat untuk terakhir. BTW, ibumu Arbok adalah Metapod. Apa kau tahu itu Ekans? Ibumu adalah Metapod. Aku tidak tahu apa kau punya salah. Kau bersaudara dengan Cubone atau bagaimana. You're not getting away with this. Tapi kau yang getting away. Saya pak. Heh, you came to save me? Thank you, but I came here of my own free will. I came to calm the soul of Cubone mother yang adalah Metapod. I think Metapod! Sevilla has gone to the afterlife. I must thank you for your kind concern. Follow me to my home Pokemon house at the foot of this tower. Shoop! Dan dia mau hilang. Teleport. Mr. Fuji had been praying alone from Cubone's mother. Mana Mr. Fuji gitu? Repel WM if it were off. Nggak berguna banget dasar Repel. Ini apa ya? Pokemon Manly Grand Press Drawing. The form is gone. It's been tipped out. Shit.
Right. Your pocket quest may fail without love for your Pokemon. I think this might help your quest. Then Pokéflute untuk... Oh, kita bisa nangkep Snorlax kah? Aku tidak tahu itu dianggap satu rute atau tidak. Aku akan pikirkan nanti. Upon hearing Pokéflute, sleeping Pokemon will spring awake. It works on all sleeping Pokemon. Oke. Okay. Oh ya, aku bisa punya Pokéflute dan Pokemon yang asleep di partiku juga bisa hidup kan? Hidup, bisa bangun lagi kan? Dan, tapi aku akan mengakhiri episode 12 gitu sekarang. Di sini dengan hanya 2 Pokemon tersisa, aku akan deposit. Kayaknya kita, aku selalu mengakhiri episode dengan deposit Pokemon yang mati. Dan sekarang Yurika sudah mati. Aku akan merilisnya dulu. Jadi ya, begitulah. Jika kalian suka, tinggalkan like, komentar, dan subscribe ke Pika Squad agar membantu Pika Squad terus berkembang tentu saja. Dan jangan lupa saksikan playthrough game baru yang baru kan ku upload. Itu rahasia. Mungkin game itu sudah keluar sebelum game ini uploadannya. Oke. Okay? Semoga menikmati semuanya dan bye.